Sejumlah warga DKI mendeklarasikan diri sebagai relawan Matahari Jakarta untuk mendukung pasangan Ahok Jarot di Gedung Joang 45. Deklarasi dukungan itu dihadiri oleh Cawagub Jarot Saiful Hidayat. Relawan Matahari Jakarta sepakat meleburkan diri ke dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang mendukung kemajuan bangsa Indonesia umumnya dan Jakarta khususnya. Dukungan ini merupakan wujud dan cara untuk menjaga kebinekaan, sekaligus memastikan program pembangunan yang sudah ada berjalan dengan baik dan dapat dilanjutkan. Relawan Matahari Jakarta adalah kumpulan aktivis Muhammadiyah dari berbagai generasi dan profesi yang memiliki tekad untuk memperjuangkan Ahok Jarot untuk terus membenahi Jakarta selama 5 tahun yang akan datang. Jadi pendukung Bajaj itu kan macam-macam ya. Tidak memandang apa agamanya, apa sukunya, apa latar belakangnya, apa etnisitasnya, itu macam-macam ya. Ini salah satunya macam-macam ya, itu salah satunya ini relawan Matahari Jakarta yang saya tahu sebagian besar itu dari aktivis dari Muhammadiyah Muda ya. Jadi kita terima kasih sekali, inilah bentuk bahwa dukungan Ahok Jarot itu benar-benar kepada kinerja, kepada kapasitas, dan kepada rekam jejak. Nah, ini yang kita disyukuri, maksud kami adalah di dalam kontestasi ini, marilah kita bersaing dari sisi ini, bukan dari sisi SARA, kembali lagi ya.